Mah, udah, sini aja. Makanya aku bilang kami gak bisa ikut. Kami gak bisa ikut, ibu aja. Ya udah masuk. Bang, masuk. Gak mau. Bang, abang sebelah sana, abang luang dong. Langsung aja ke tempat. Iya. Jangan, bang. Basah. Apa itu keluar, keluar. Ayo, Jangan, ayo, tolong. Eh, dia apa? Jangan! Bang, kuapain, Bang? Jangan! Apa ini? Kuapain, Bang? Tolong jawab! Kalian tolong jawab! Jangan! Bang! Jangan! Bentar! Kok diapain orang ini, Pak? Gak ada! Gak ada apa-apain, ngapain kok? Suruh lakiku! Jangan! Lakimu di sana! Jangan lakiku! Lakimu itu! Gak ada! Suamiku! Suamiku, jangan! Dengar dulu, tenang! Bang, aku takut juga mau digigit. Di sini makanya kita terkejut kan. Aku duduk di sini ditangkap sama dia. Iya. Makanya aku duduk. Iya. Bang, udah, Bang. Iya. Bang. Iya. Aku supirnya, aku yang tanggung jawab. Udah, tenang aja. Udah, Ramadan kami, Bang. Udah, Bang. Udah. Udah, tenang. Tenang. Ke Ramada kami. Tenang. Iya, anakmu di sana udah. Ramada kita. Anakmu di sana. Iya, udah Ramada. Tenang. Ke Ramada kami. Tenang. Udah. Sembuh kau. Hah? Sembuh kau. Udah, suci. Ke Ramada kami, Bang. Iya, namaku udah suci murni. Iya, udah bang. Suci murni lagi. Asli enggak? Original enggak? Dengar dulu. Namaku suci murni. Udah suci murni lagi. Original lagi? Original kan? Limited edition enggak? Udah tenang. Udah gitu baik budi udah pinter. Udah gitu santai. Kok tengok itu di sebelah kiri kok Judika? Ada. Sebelah kanan kok Judika? Di sebelah kiri kok Vino Gebastian nih. Diapit dengan cowok-cowok ganteng kau. Tenang dulu. Ya kan bang? Iya. Mantap bang. Makasih banyak bang. Aduh, santai lah kak. Mau beli jalan-jalan. Siapa namanya teman? Viral. Mau jemput ke tempat si Viral ini. Iya. Sama suaminya. Suaminya di situ juga. Udah. Udah lah. Suci murni. Enggak. Eh lampu merah udah. Gak kau tengok ini lampu merah Baloy. Baloy ini. Tapi bohong. Oke guys, kita sekarang udah di sini guys. Jangan bang, bang, jangan bang. Kami apain? Bang, kalau aku turun, kantor polisi aja. Turun. Udah. Kantor polisi. Ini kantor polisi. Pak polisi, tolong bang. Tolong. Iya bang. Tolong. Kantor polisi aja kita. Ya udah. Kantor polisi bang. Udah. Tolong bang. Tolong. Udah. Kantor polisi. Iya kantor polisi. Jangan sini aja. Kantor polisi langsung. Ke kantor polisi. Iya. Kantor polisi langsung. Iya. Tolong. Iya udah. Tolong kantor polisi. Iya. Kantor polisi. Ini kantor polisi langsung. Aku udah nelpon Pak polisi. Kantor polisi. Iya. Kantor polisi langsung. Ku telepon Pak polisi ya. Kantor polisi. Halo, Pak. Kantor polisi langsung. Iya, Pak. Ini aku sama Suci Murni nih, Pak. Ini kita ke kantor ya, Pak. Kantor polisi. Iya, ini aku lagi nelpon Pak polisi nih. Itu. Oke, Pak. Siap. Ke kantor polisi. Aku udah nelpon. Udah aku telepon. Ayo turun sekarang. Iya, mana? Belum di sana kantor polisinya. Turun sekarang kantor polisi. Iya, di sana. Kita mau kantor polisi. Tenang. Iya, tenang. Tenanglah kau. Mau turun sekarang. Ini kok tengok ini di mana? Turun. Turun sekarang. Iya. Suci Murni, tolong. Tolong. Suci Murni cantik manis. Tolong, jangan. Iya. Tolong. Dia. Jangan. Udah. Jangan. Udah. Eh, aku serius nih. Jangan. Tenang. Jangan. Suci. Suci Murni. Jangan. Guys. Jangan. Mohon maaf ini kita harus secara seperti ini, mohon maaf. Kalau enggak mau gimana lagi? Ini demi kesembuhan dia. Yang jelasnya kalau untuk si Viral udah aman di UPT DPPA, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Jangan. Yang jelasnya aku mengucapkan terima kasih lah sama abang-abang warga sekitar bantuin. Jangan malu. Gak bisa kita kalau aku sendiri berdua masih nggak bisa jangan. Dibantuin sama abang. Jangan.
ada diapain. Jangan. Kok sebentar. Jangan. Sebentar. Kok takut kami ngapain? Enggak ada kami ngapa-ngapa di situ. Enggak sama. Jangan. Kutanya. Jangan. Kutanya kau. Jangan, jangan. Bentar. Jangan ya. Jangan ya, tolong. Eh, diapain? Tolong. Jangan. Jangan. Bang, ngapain, Bang? Jangan. Bang. Jangan apa ini? Ngapain, Bang? Tolong jawab, kalian Bang, tolong jawab. Jangan. Bang. Jangan, jangan. Bentar. Kok ngapain orang ini, Pak? Ya udah, nggak ada apa-apa, ngapain kok? Suruh lakiku. Jangan. Lakimu di sana. Jangan lakiku. Lakimu itu. Nggak ada. Suamiku. Tenanglah. Suamiku, jangan. Dengar dulu, tenang. Tenangkan gigi kau. Jangan digigit, Bang. Bang, aku takut juga mau digigit, Bang. Bang, jangan, Bang. Iya, kok ngapain? Nggak ada dia apa-apain. Nggak ada, pulang sekarang, jangan. Tenang, kok tenang. Namanya udah Suci Murni loh, Bang. Jangan. Diapain? Diapain terus. Siapa? Enggak ada yang kurang ada Suci Murni. Oh, jangan ah, kau. Jangan telepon Uju, jangan. Kenapa pindah orang nih, weh? Guys, kenapa pindah orang yang di belakang? Ngapain? Jangan dia. Jangan. Woi, kalian ngapain woi di belakang, weh? Jangan. Enggak ada kan, Bang? Jangan. Udah. Jangan. Udah. Jangan kurang ajar terus ke rumah kami dia. Jangan. Sampai ke rumah kau. Jangan. Jangan apa? Jangan kau. Jangan. Ada lagunya itu. Jangan kau hancurkan hatiku. Jangan kau duakan cintaku. Jangan. Jangan kau tipu diriku. Jangan lagi kau tipu diriku. Sialalala. Tambo cie sekali. Kau udah makan, Suci? Udah makan tau. Makan kita? Udah. Oh, ya udahlah, udah. Makan apa kita enakin, Bang? Iya. Bang, udah makan, Bang? Udah. Belum ya, Bang? Makan kita dulu ya, Bang? Makan dulu kita. Ngopi-ngopi dulu kita. Udah tenang kau, santai. Relax. Yang makan dulu kita. Makan dulu. Mau makan apa kau? Kau udah makan, Suci? Belum makan kan? Belum. Iya. Udah. Oh. Nanti pulang. Iya. Enggak ada di sini. Iya, kau udah makan? Belum, enggak ada. Kau udah makan belum? Enggak ada lagi kami kesini, Om. Iya, dengar dulu. Ada. Iya, dengar dulu aku ngomong. Kau udah makan, Suci? Udah. Udah makan apa kau tadi? Udah makan tadi. Jujur aja makan apa udah, tadi kau? Makan apa? Udah makan kan? Udah. Ya udah santai aja, relax, tenang. Iya, jangan. Udah tenang. Mau makan lagi enggak? Enggak. Oh, gini kan aman. Tenang. Mau makan lapar dulu. Iya. Nah, tunggu sama-sama makan kita. Iya, udah. Ah, udah aman dia. Oh, gitu. Enggak kau tengok sebelah kau ini. Tenang, enggak usah jangan. Memangnya kau diapain kau di belakang? Aku curiga. Ini spion dari tadi kau tengokin aman aja kau dipegang tanganmu, bukan kau dipegang apa-apa. Mana boleh sembarangan ini. Abang ini pun istrinya cantik-cantik ini. Cantik-cantik, lebih cantik lagi sama si Murni. Iya. Gak ada kau apa-apain kan? Tenang kau. Kawan. Duduk tenang, ha. Kawannya kita. Ngapain teriak-teriak kita? Kau pikir kami lelaki murahan yang bisa terjual beli kan? Oh. Kami lelaki limited edition ini. Oh, bentar, ini kita ke... Sorry, salah, kita harus ke IGD. Sorry. Oke, guys, alhamdulillah kita udah sampai di RSBP nih, teman-teman. Jangan kau bilang, jangan tolong. Iya, enggak ada itu. Kok? Kita mau makan aja di sini. Biar sehat. Enggak. Balik kami, Om. Om, kami balik. Iya, tunggu dulu sebentar. Iya, tunggu turun dulu. Balik. Makan dulu, Om. Balik. Baru balik kita. Bang. Kami balik. Abangku. Balik. Aku bawa pasien nih, Bang. Enggak ada, aku enggak. Pasien ada di IGD nih, Bang. Ini langsung IGD atau halaman deh, Bang? IGD aja. Ngamuk nih, Bang. IGD aja tuh. Aman ya? Thank you ya. Bye. Wih, makin gemuk kok ya. Makan dulu. Enggak, kau tengok nih, RSBP nih. Wow. Kau kira enggak panggil Abangku. Siapa Abangku? Iya, Bang. Enggak ada kami bawa ke kantor polisi untuk makannya. Bentar, guys.
kamu nanti okay, kantor ke rumah mamaku. Bentar. Iya, enggak ngapa-ngapain, enggak, yang pegang aku. Siapa yang megang kau? Jangan megang. Duduk di situ, Bang. Ya udah. Bang, lagi duduk aku. Iya nih, kamu sama Bang Rinaldi. Oh, ini kau tahu aja yang ganteng kau ya. Iya, iya, kami lagi duduk. Iya. Iya. Kakak. Iya. Halo. Nah, kami lagi duduk. Jadi diambilnya anakku mau di ini kami bilang kami duduk di situ enggak ada kenapa-kenapa. Anak jadi duduk. Jadi telepon di sini ayo. Oh, langsung lulu sama Bang Awa. Kami duduk di situ jadi dimarahin dia. Apa itu tahu? Kami enggak ngapa-ngapain. Duduk. Kami kenal orang itu pun tahu aku. Jadi aku nih karena mau pulang ke suamiku. Rosit, terima kasih. Siap. Hello, brother. Makin ganteng gue ya. Kok tengok abang ini ganteng-ganteng? Makanya dia marah. Iya, kan sering bawa ya, bayi sama ya, anakku. Sama anak. Iya, aku tunggu lakiku. Lakiku kan nggak pulang kerja. Jadi kami duduk-duduk di situ. Kami rumahnya di seberang. Lampunya mana? Jadi di, abang ini lewat ngasih bubur. Bubur kami makan ngasih ini kan. Kami duduk di situ. Jadi di ambilnya sama abang ini di jembatan kan banyak itu nyonya cantik itu yang jualan. Jadi kayak gitu. Makanya kami terkejut. Makanya saya mau minta nama lakiku. Iya, kakak tenang dulu. Iya. Tenang dulu. Iya. Telepon suaminya. Iya. 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 Kami hampir mati kemarin juga kayak gitu dibikinnya. Enggak ada kami duduk di situ. Dibikinnya kayak gini juga. Ini tahu tukang copet mana pun kami tahu. Makanya kami bilang baik-baik. Iya kan kami lagi duduk. Makanya jangan bikin kayak gitu terus. Jangan bikin kayak gitu terus kami bilang ya kan. Bang bilang anaknya udah aman di PPA. Anaknya langsung kami ambil aja. Anaknya udah sama instansi terkait udah bagus. Langsung ini. Ambil. Jadi anak ibu, anak kakak ini udah ada di tempat yang aman. Jadi makanya tenang aja. Bilang, jangan kami kayak gitu. Sering mau ini kami untuk kami panggil orang. Iya betul. Jadi ibu tenang dulu. Iya. Di sini dicek dulu dari perawat atau ini ya. Iya, makanya aku bilang terkejut orang itu kok bikin kami kayak gitu. Ya, makanya kami mau balik. Ya nggak apa-apa. Ibu, ibu sabar dulu, tenang dulu. Ntar di ini sama perawat sini. Kalau ibu nggak ada apa-apa, ntar ibu bisa langsung pulang jumpa dengan anaknya ya. Tapi anaknya udah tenang tuh. Iya, makanya lakiku kan Pak Man suruh datang ke sini. Makanya lakiku ada sama Pak Man itu. Ya udah aman. Iya, Bang Rosin ini paling paten nih di sini. Tenang, aman, serius kok. Iya. Tengoklah ini apa nih. Aman. Siapa namanya Bu? Suci Murni. Udah suci murni lagi bang. Original nih bang. Double bang. Di situ apa yang kenal? Oh, mak bensin dulu ya. Langsung tahu bang. Boleh. Bensin dulu. Boleh. Makanya kami dibilangnya ini kurang ajar terus abang ini sama kami sama ini pun kayak gini kan. Siapa yang kurang ajar? Gitu. Siapa yang kurang ajar? Kita duduk di situ. Makanya aku bilang kalau kita ganggu orang baru ya kan. Iya. Siapa yang kurang ajar Suci? Gak ada di situ. Siapa? Kalau kau tengok nih abang ini yang ganteng ini perawatnya. Terbaik ini di RSBP. Kau pikir kaleng-kaleng RSBP ini? Iya. Udah santai aja kok, biar sembuh kau ya. Anak kau udah aman, anak kau sama kau. Iya, makanya galang. Langsung aja pulang aku ke rumah bibiku kan. Udah santai aja. Iya, nanti aman dong. Langsung pulang. Pinjam dulu jarinya. Ya. Oke. Bang, ini alat apa? Penasaran aku, canggih kali. Ini SPO2, saturasi dalam darah. Oh, saturasi dalam darah. Capek ngos-ngosan ya? Iya di situ makanya kita terkejut kan. Aku duduk di situ ditangkap sama dia. Iya. Makanya aku duduk. Iya. Normal bang? Normal ini. Ya. Oke guys, alhamdulillah yang jelasnya kita udah di RSBP Batam, rumah sakit terbaik di kota Batam teman-teman. Dan sekarang aku bersama petugas yang paling paten laut ya kan, Bang Rosid. Terima kasih, Bang. Izin Bang dengan abang siapa Bang? Rio. Bang Rio, berkah dan sehat selalu ya Bang. Gimana Bang hasilnya Bang? Bagus ya Bang. Makanya kami bilang terkejut kan. Oh terkejut. Tadi kan kita ngantar pulang ke rumah, ada rumah kami. Duduk di situ dikejutin. Rumahnya di mana? Di Ramada. Ramada ada di situ ada karena nunggu lakiku pulang, kadang lakiku gak pulang, duduk di situ main karena yang jualan kami kenal. Ape pun kami kenal.
Makanya minta ngantar langsung kan. Ya, iya, iya kan aja, Bang. Iya kan aja dulu, Bang. Iya. Ini handphone siapa nih, Dok? Enggak, handphone apa? Aku nyariin. Udah aman. Aman ya? Aman ya? Kakak tenang dulu di sini. Iya. Anaknya udah tenang, udah ini. Nah, kalau emang udah ini. Iya. Kakak udah bisa tenang ya? Iya. Boleh tenang dulu. Ntar dicek sama dokter. Ya, kan ya. Baring dulu, baringnya enggak? Ya, ya, ya. Baring dulu aja. Ya. Nah, sambil aja tanya pernah Bang Kutisa. Berapa nomornya? Enggak. Berapa nomornya? Nomornya sama Bang. Betul kau.